Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, tempat ngomongin apa aja yang berhubungan dengan sound. Kali ini saya kedatangan salah satu alat yang cukup mahal untuk ukuran direct box. Ini adalah Radial Pro DI. Direct box pasif ya, ini bukan aktif. Jadi pasif itu tanpa phantom sudah bisa digunakan. Harganya sekisaran 1,7 sampai 2 jutaan. Sudah boleh dibilang direct box sultan belum ya? Belum lah ya. 2 jutaan itu kan kalau buat orang audio itu kan masih wajar. Ini made in Canada, makanya harganya bisa agak mahal ya. Itu ngirimnya aja kan jauh banget dari Kanada. Coba kita buka dulu isinya. Isinya ada kitab-kitab, kartu garansi seperti biasa, dan tanpa bonus apapun, stiker dan lain-lain gak ada. Barang Amerika sama Eropa itu memang pelit ngasih bonus ya, tapi mereka ngasih kualitas sih. Oh ya, buat teman-teman yang mau cari alat-alat seperti ini, boleh cek Instagramnya Lapak Tentang Sound. Yang mau rental sound, boleh cek Instagramnya Losan Rental. Sorry, ini ada templatenya teman saya tadi bikinin, semoga nggak mengganggu ya. Kita lanjut ke direct boxnya. Ini direct boxnya, ini kondisi second ya, bukan baru ya. Cukup mulus. Saya beresin dulu biar nggak berantakan. Ya, kembali lagi ke direct box-nya. Ini direct box-nya. Fiturnya seperti biasa. Di depan ada tombol pad, input dan link. Di belakang ada output XLR, terus ada tombol ground lift. Itu buat nyambungin ground, apa? Nyambungin ground dan mutus ground ya, ground lift. Ya, ini saja. Enggak ada fitur-fitur yang lain. Seperti biasa, kali ini sekali ini kita akan bandingin direct box ini dengan brand lain. Ini brandnya sudah ada 3 ya, brand macam-macam, range harganya juga macam-macam. Yang pertama ada Radial tentu saja, kedua ada Nux PDI 1J apa 10 ini. Harganya sekitar 400 ribuan. Terus ini ada Behringer Ultra G, harganya sekitar 750 ribuan. Yang pertama kita coba dulu dengan Radial. Oh ya, karena ini pasif dan aktif, nanti mungkin gainnya akan sedikit berbeda ya. Buka gainnya saya pasti akan berbeda. Tapi kita fokusnya di sini suaranya saja ya. Nanti gainnya saya samain. Oke. Kita coba dulu. Ya, barusan adalah perbandingan 3 direct box dengan brand yang berbeda-beda. Range harganya juga berbeda-beda. Ada Radial di sekitar 1,7 sampai 2 jutaan. Terus ada Behringer di sekitar 750 ribuan. Kemudian ada Nux di sekitar 400 sampai 450 ribuan. Ya, meskipun Behringer dan Nux ini lebih murah ya, tapi mereka ada fitur kabinet simulasi. Itu biasanya buat gitar cocoknya buat gitar distorsi kalau menurut saya. Jadi dia motong high dan motong low, jadi yang keluar hanya di gitar distorsi. Itu bikin gitar seolah ditodong dari ampli, suaranya hanya mid aja gitu. Itu yang enggak ada di, itu adalah fitur yang enggak ada di Radial. Memang Radial ini minim fitur ya, tapi kualitasnya lebih bagus.
Oke, sekian dulu konten dari saya. Semoga menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya.